dengan kami Kencana Channel. Kita sharing-sharing aja mengenai kok view sekarang itu sepi. Nah, ada yang bilang gara-gara upload video channel jadi sepi. Nah, kira-kira analisisnya kayak begini. Karena semakin banyaknya YouTuber-YouTuber pemula, pada saat ini banyak yang sudah monet. Jadi YouTuber-YouTuber pemula itu pada fokus sama kontennya masing-masing. Jadi untuk dia berkunjung ke sesama pemula, mungkin dia berkunjung hanya beberapa, dikarenakan dia kan fokus dengan kontennya karena dia sudah mencapai monet, dia mencari dolar, jadi dia fokus pada kontennya, sehingga mengakibatkan pada pemula-pemula yang belum monet merasa view-nya sepi. Itu salah satu indikatornya macam itu. Kedua, nah, banyaknya YouTuber-YouTuber yang sudah monet ke kreator-kreator yang mengenai tutorial itu semakin sedikit yang nonton, kecuali yang memang udah baru. Jadi karena dia sudah monet, dia sudah tidak melihat lagi tutorial-tutorial yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber bagian yang tutorial, sehingga view-nya jadi sedikit. Itu logikanya macam itu. Yang ketiga, karena YouTuber-YouTuber pemula sudah mengetahui cara upload video 131, sehingga banyak YouTuber-YouTuber jadi monet. Nah, setelah monet berarti dia mencari dolar, dan mencari dolar, nah gimana cara dia mencari dolar yang banyak? Nah, akhirnya dia bikin konten yang banyak. Jadi dia fokusnya di konten, bukan fokus dia menonton YouTuber-YouTuber pemula. Tapi sewaktu-waktu dia juga nonton kembali untuk mengaitkan rekomendasinya, sehingga YouTuber-YouTuber pemula ngerasa sepi. Nah, kecuali memang dia tidak mengetahui cara rekomendasi. Nah, kiranya demikian, bukan karena upload video mengakibatkan view menjadi sepi. Sebenarnya dengan pada pemula-pemula pada paham mengenai upload video, mengakibatkan dia menjadi monet, mencari dolar, sehingga untuk menonton-menonton video-video pemula, video tutorial, nah itu agak dikurangi. Mungkin demikian, bukan karena dia tidak mau nonton, tapi dia kan sedang fokus mencari dolar, pundi-pundi dolar. Nah, sedangkan pada tutorial-tutorial juga sama, mencari pundi-pundi. Kiranya begitu demikian. Kalau ada kurang, berikan informasi yang membangun. Jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita dengan usaha utama kita, dan jangan lupa juga kita selalu berkunjung ke sesama pemula, walaupun durasinya ritmenya tidak banyak.
tapi kita menonton dengan full durasi sehingga mengakibatkan rekomendasi yang full dan tidak merusak channel kita juga dan teman-teman kita sesama pemula. Salam sukses bagi kita semua. Mantap, terima kasih. Tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.